ancaman sirene peringatan pun langsung menyala, seluruh unit yang bertugas langsung berhamburan keluar dengan senjata lengkap untuk memadang dua pria yang diduga ingin melakukan aksi teror di Mapolresta Depok, Jawa Barat. Aksi ini merupakan simulasi pengamanan markas komando yang digelar Polresta Depok untuk mengantisipasi aksi teror. Selain itu, simulasi ini dilakukan untuk melatih kesiapan para anggotanya saat mendapat serangan dari orang tak dikenal, baik itu bersifat kelompok ataupun perorangan. Ini kita melakukan latihan sispam markas, ya, sispam komando untuk melatih kepada seluruh anggota tentang apa saja yang kita lakukan ketika markas komando kita mendapatkan ancaman atau gangguan. Pasca aksi teror merambah ke kantor polisi, Polresta Depok memperketat penjagaan di pintu gerbang. Seluruh pengunjung dan barang bawaannya harus melewati pemeriksaan petugas. Damar Pamungkas melaporkan untuk Net.